sallallahu rasulullah syaroi syarikana wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam barikuna. Tentang masalah sab, yang menyuruh untuk merapatkan sab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rusu shufuwakum wa qaribu bainaha wa haddu bil a'naq Fawaladhi nafsi biyadi ini, la arah syaitana yadqulu min qal safik al hadaf. Rapatkanlah sab saf kalian. Rapatkan sab kalian. Dekatkan antara saf dan sejajarkan antara leher. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku melihat setan masuk dari celah-celah sab seolah-olah dia hadaf. Maksudnya hadaf ini anak kambing hitam yang kecil. diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rapatkan sab yang menyuruh untuk merapatkan sab adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang mukmin ketika mendengar perintah Rasulullah sami'na wa na. Nabi mengatakan jangan berikan celah untuk setan sedikitnya nggak boleh bahkan Nabi marah ketika Nabi sholat ada sab sedikit bukan seperti sekarang setengah meter sampai satu meter sedikit aja Nabi diberikan mukjizat oleh Allah. Nabi sholat menghadap kiblat, tapi Nabi tahu ada sap yang renggang tahu. Fa ini arakum miwara Aku melihat kalian dari belakangku. Nabi lihat apa? Ada celah sedikit. Setan masuk kata Nabi. Setan itu masuk ke anakul hadab. Yaitu dia seperti anak kambing yang hitam yang kecil masuk setan mengganggu orang yang sholat ini ada Nabi menyebutkan demikian. Arti yang menyuruh untuk merapatkan sab adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, man wasala sabban, wasallahu Allah, wa man kota asabban, kota Allah. Barang siapa yang merapatkan sab, Allah akan menyambung sab, Allah akan sambung rahmatnya. Barang siapa yang memutuskan sab, Allah akan putuskan rahmatnya. Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin mentaati Rasulullah SAW? Sekarang umumnya dikatakan pemerintah, pemerintah tidak ikut campur berkaitan dengan sholat kaum mukmin dari zaman dulu sampai sekarang, tidak pernah ikut campur. Itu hanya apa? Bentuknya apa? Himbauan aja. Sekarang jutaan kaum muslimin sholat dengan rapat sab nggak ada masalah. Kalau soal bilang kesehatan nggak menular di masjid tidak ada. Anda bisa lihat buktikan Jutaan orang sholat Dari mulai sebelum pandemi sampai sekarang Alhamdulillah mereka sehat Dan masjid tempat yang bersih Masjid tempat teman Kita harus ngambil pelajaran Kan orang beriman itu harus ngambil pelajaran Sekarang orang di pasar itu Nggak pakai masker Rapot Nggak cuci tangan Sehat sampai sekarang tuh Kan ngambil pelajaran kalau mereka seperti itu di pasar, yang tempat kotor, yang paling jelek tempat di pasar, yang paling baik kata Nabi apa? Masjid. Khairul biqa wajil Sebaik-baik tempat di muka bumi, masjidnya. Se tempat kata Nabi, aswakuha pasar. Ini ada sahirat muslim dalam sayanya. Sekarang tempat yang bersih, masjid. Orang masuk ke masjid, jelas dia wudhu, Gak ya, mungkin orang ke masjid junub atau head dia mesti bersih dia duduk dulu. Kenapa harus? Kok masjid yang jadi sasaran? Ini harus dilihat dong. Orang kan mesti berpikir. Kok masjid yang jadi sasaran? Kok ada klaster masjid ini? Pasar kok enggak? Tempat kerumunan orang di di mana lagi? Di terminal. Kemudian juga di stasiun atau tempat-tempat yang lain. Atau yang terakhir orang demo yang nggak ada yang nggak menurut nggak dibolehkan demo tapi kejadian seperti itu nggak ada masalah tuh kalau itu melanggar pemerintah pemerintah itu nggak kasih izin itu jadi ini kenapa masjid yang karena orang mesti berpikir dan kenapa takut lagi dan ini juga berkaitan dengan masalah apa nih iman iman kok kenapa takut itu orang beriman dia yakin nggak akan mengenai dia kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 51. Qul la illa ma lana huwa maulana wa Katakanlah tidak akan menimpa kita apapun musibah kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Allah perlindung kami. Allah perlindung kami. Kepada Allah kita tawakal. Di mana tawakal kita? Gimana Takut kok. Sama wabah takut sama Allah nggak takut dia. Sama corona takut sama Allah nggak takut. Gimana? Nabi menyuruh untuk merapatkan sab. Nabi yang suruh. Enggak usah takut. Rapat. Dan antum lagi perhatikan lagi. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang akan terjadinya penyakit ta'un tahun bahaya luar biasa tahun orang kena keluar darah langsung meninggal jantungnya berdebar keluar darah itu meninggal cepat sekali makanya kalau tahun itu sebentar itu sehari bisa ratusan bisa ribuan tahun disebutkan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Badul Maun fi Fadli Taun Se sejarah itu. Kadang-kadang ada 50 tahun, 100 tahun di beberapa kota itu terjadi tahun berat. Tapi Nabi nggak pernah menyebutkan nanti kalau ada tahun sholatnya di rumah nggak ada tuh riwayatnya. Antum cari deh teliti deh yang ahli hadis ini. Nabi juga nggak menyebutkan nanti kalau ada tahun sapnya renggang nggak ada. Ini ibadah. Agama Islam sudah sempurna belum? Sempurna. Gak boleh kita rubah lagi, gak boleh kita buat yang baru dalam agama ini. Contoh kita siapa? Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana salah melakukan itu? Sekarang contohnya kan di Saudi, Mekah, Madinah. Kok sekarang rusak nih ilmunya? Ilmunya rusak. Orang yang belajar nuntut ilmu, yang dia pelajari itu apa? Yang pelajari apa? Dalil. Kalau disebutkan dalil apa? Quran wa sunnah. Apa ada dalil? Dalilnya Mekah, dalilnya Madinah. Ada nggak? Ini udah rusak cara ilmunya rusak nih ilmunya. Disuruh kita untuk taklid ikut. Gak boleh misal begitu. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al Isra ayat 30 wala taqfu ma laysa laka inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Ilmu, dalil, ini Islam, agama, masya Allah, agama yang besar, agama ilmu, agama tauhid, ilmu ini cahaya. Makanya kita ikut ilmu. Para ulama membimbing kita kepada apa? Kepada dalil. Kok sekarang hilang nih? Yang udah ngaji hilang ilmunya? Imannya juga dipertanyakan tuh, kok takut ke masjid? Kok takut? Sab itu rapat takut. Ini imannya yang dipertanyakan. Yang kedua ilmunya. Kan orang tanya, dalilnya mana nih? Kok sab renggang dalilnya mana? Gak ada dalil. Yang udah jelas, sab renggang itu melanggar pintar Rasulullah itu bukan? Melanggar pintar Rasulullah. Kau udah melanggar, akibatnya berat. Enggak sekarang, cepat atau lambat kena akibatnya orang yang melanggar itu. Disuruh rapat, yang kita ikut terus Rasulullah SAW. Merapatkan sab. Ada kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan yang gak usah kita ikuti kemungkinan itu. Jadi gak usah ikuti kemungkinan. Dan insya Allah gak akan kena kita. Gitu. Kenapa kita harus takut? Ini udah orang sudah laksanakan jutaan ini yang sholat. Rapat sabnya. Kau masih ada segelintir orang justru yang sangat kesian ini sebagian kecil orang yang udah ngaji lagi yang takut ke masjid yang sapnya renggang. Antum lihat ya yang lain itu di kampung-kampung sapnya rapat di pasar-pasar sapnya rapat tidak renggang. Tapi kenapa ini kok yang ngaji? Ini yang muskilah ini yang ngaji ini hilang apanya ilmunya ilmunya sekarang hilang tuh dia belajar ada yang sampai belajar di Madinah sampai gelar doktor kita ikutin fatwa masyaih kok fatwa masyaih dalil kalau kita beragama dan beragama itu dalil ikut dalil Quran wa sunnah lah ini harus kita pegang ini tafsil dalam kita beragama jangan diroba ini agama ini nanti rusak udah dijelaskan seperti ini masih nggak nggak puas dia tanya lagi masyaih tanya lagi kok sekarang tanyanya nya bukan ibu kendalil kita ikut dalil selamat. Alhamdulillah yang sudah berjalan jutaan orang dari mulai awal pandemi sampai sekarang nggak ada alhamdulillah masjidnya ada apa apa. Cuma orang orang yang nggak seneng ya sebagian orang, orang yang yang terkena penyakit nifak atau yang lainnya berdoa dia mudah mudahan yang di masjid kena. <tuk> Bayang gitu. Ini kan jadi orang ini tadinya tadinya ngaji tadinya ikut sholat tapi karena dia takutnya luar biasa, sekarang jadi kena sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Sakit jiwa. Jadi justru dia apa? Mendoakan orang di masjid supaya kena. Bahkan dia bersyukur kalau ada orang masjid kena itu bersyukur. Ini udah nggak mungkin kalau orang betul-betul lurus imannya nggak mungkin. Ini ada penyakit nifak atau sakit jiwa dia. Gak boleh seperti itu. Kita laksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya. Kalau memang kena, ini udah kena, Allah kehendak Allah. Tapi apa yang Allah kehendaki buat kita itu yang terbaik buat kita. Kita nggak ngarepin penyakit, tidak. Siapa yang mau ngarepin penyakit? Kita tetap jaga protokol kesehatan, kita jaga. Keluar dari masjid pakai masker dan yang lainnya. Tapi di masjid protokol syariat dilaksanakan. Ketentuan dari Allah Rasulnya wajib kita taati dalam masjid ini. Ya saya pikir cukup sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi